Alur pelayanan permohonan informasi PPID RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo. Pemohon informasi datang ke bagian umum RSUD Wates. Mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir permohonan informasi, bisa datang langsung, surat atau email. Petugas subbagian umum memberikan tanda bukti permohonan informasi publik kepada pemohon dengan rentang waktu penyelesaian selambat-lambatnya 10 hari kerja dengan perpanjangan 7 hari kerja. Surat diberikan nomor register dan lembar disposisi untuk mendapatkan disposisi. Direktur RSUD Wates disposisi ke bagian PPID atau bidang pelayanan penunjang. Permohonan informasi publik akan diseleksi antara permohonan lengkap dan permohonan tidak lengkap. Permohonan tidak lengkap akan diklarifikasi dan diberikan tanda bukti. Apabila permohonan lengkap, PPID akan memberikan tanggapan dan informasi sesuai permohonan. Akan tetapi jika PPID tidak memberikan tanggapan, menolak memberikan informasi atau tidak sesuai permohonan, akan kembali kepada Direktur. Direktur RSUD Wates akan menanggapi permohonan secara tertulis. Jika tidak ditanggapi atau pemohon tidak puas, pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komite Informasi. Demikian alur pelayanan permohonan informasi PPID RSUD Wates. Terima kasih.